Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau belajar ternak bebek sukses, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip-skip. Pertama itu perhatikan makanannya. Ini makan pur, kalau masih kecil itu makanannya pur. Sampai umur 2 minggu, baru netes sampai umur 2 minggu, 3 minggu, itu purnya halus. Pur yang halus. Dia lahap banget ini makannya, lihat. Yang konsentratnya tinggi ya, yang kalau mau untuk pedaging, kalau konsentratnya tinggi itu cepet banget dia gemuknya. Terus minumnya perhatikan. Minumannya jangan sampai telat ya, terus dilihat, perhatikan. Dia ini soalnya suka minum kalau bebek. Kalau bebek suka minum, habis makan dianya minum. Terus kalau masih kecil kayak gini, itu kandangnya perlu hangat. Dia belum bisa yang dingin-dingin atau badannya basah-basah, itu belum bisa. Kalau masih kecil gini jangan dibasahin ya, dia suka dingin. Kalau malam itu dikasih lampu pijar, lampu yang warna oranye itu, jadi dia hangat, enggak kedinginan. Kalau ukurannya udah besar, umur 1 bulanan, itu pakannya bisa dicampur ya guys. Kalau mau hemat, dicampur dedak, dicampur nasi, dicampur dedak yang sering lah ya. Itu kalau bagi yang mau hemat, pakai dicampur-campur. Soalnya dia bebek ini enak loh makannya guys. Makannya apa aja dia itu lahap banget. Terus kalau masih kecil kayak gini, perhatikan kandangnya ya guys. Sering-sering dibersihkan kotorannya, jangan numpuk-numpuk. Soalnya dia tuh kotorannya agak banyak guys, karena dia suka minum. DOD yang masih kecil kayak gini belum boleh dimandiin ya guys, karena masih rentan dingin. Cuman itu aja sih guys, gak ribet-ribet ternak bebek. Ini cuman pakannya selalu disediain sama minumnya tersedia. Minumnya jangan lupa, jangan sampai kehabisan. Sesimpel itu ternak bebek guys, gak ribet-ribet banget, gak susah payah yang seperti kita pikirkan. Yang penting dia makannya tempatnya, itu aja. Jangan telat makan, jangan telat minum. Kalau makan masih bisa telat, cuman minumnya itu yang selalu diperhatikan ya guys. Bagi pemula yang mau ternak, ayo semangat, jangan ragu-ragu, karena bebek itu mudah. Kalau ayam masih milih-milih makannya ya guys, tapi kalau bebek itu kalau udah besar apa aja dia doyan. Nasi dicampur dedak, pur, doyan semuanya. Enak banget perawatannya guys. Cuman yang agak ribet ya, masih kecil gini harus kita perhatikan ya, minumnya sama itu lampu kalau malam. Cuman itu aja sih, gak ribet-ribet. Kalau udah besar dia makan semua, dimakan nasi-nasi itu. Jadi nasi sisa-sisa tuh kalau aku kucampur, ku masukkan ke sini. Mudah kan guys, gak ribet, no ribet-ribet. Ayo kita semangat. Bagi pemula yang mau ternak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.